Halo teman-teman, dengan saya Joy. Welcome to Joy Candy. Di video kali ini aku akan membagikan cara membuat cookies coklat lava yang coklatnya lumer banget di mulut. Resep kali ini juga aku persembahkan untuk semua bunda di dunia ini. Yuk kita buat sama-sama. Sekarang kita siapkan bahan pertama. Kita panaskan heavy cream terlebih dahulu, lalu kita tuang ke dalam dark coklat. Diamkan 30 detik, lalu kita aduk hingga coklatnya mencair. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kulkas selama 10 menit. Setelah 10 menit, keluarkan dari dalam kulkas dan kita tuang ke dalam piping bag. Lalu kita mulai bentuk seperti ini. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Tapi menurutku ukuran yang sedang seperti ini sudah cukup. Kemudian kita akan bekukan selama 30 menit di dalam kulkas. Selanjutnya kita siapkan bahan kedua. Masukkan terlebih dahulu mentega dan gula bubuk ke dalam mangkuk. Kita aduk sebentar, baru masukkan garam, baking soda, dan baking powder. Aduk kembali hingga tercampur rata, baru kita tambahkan 5 gram susu cair. Untuk takaran susu cair ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Dalam tahap ini harus benar-benar kita aduk hingga semuanya tercampur secara merata. Setelah itu baru kita masukkan 2 butir kuning telur. Terakhir, kita masukkan tepung terigu dan cocoa powder. Aduk semuanya hingga tercampur rata. Nah, untuk memastikan adonan sudah tercampur rata atau belum, kita pastikan dengan cara saat kita mengaduk, adonan tidak akan lengket lagi di spatula. Bagi kalian yang tidak mempunyai scoop seperti aku, kita gunakan sendok. Dan kita ambil 1 sendok makan adonan seperti ini, lalu kita bentuk. Kemudian kita akan masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit. Nah, sekarang saatnya kita mulai membentuk cookies. Lakukan langkah-langkahnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita taruh coklat chip yang sudah kita buat tadi di bagian tengah adonan. Kita balut, lalu kita bulatkan seperti ini. Thank you.
Setelah itu, kita masukkan kembali ke dalam kulkas selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan dari dalam kulkas dan sekarang saatnya kita panggang ke dalam oven. Panggang adonan selama 10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, sekarang cookies coklat lava ala Joy Candy sudah jadi. Cookies ini cocok kita buat dan sajikan untuk para mama sebagai ucapan selamat hari mama. Rasa dari cookies yang manis ditambah coklat yang lumer mampu membuat hati kita bahagia saat menikmatinya. Bagi teman-teman yang ada mencoba resep ini di rumah, jangan lupa tag aku di Instagram dengan hashtag resep Joy Candy. Like jika kalian enjoy dengan video kali ini dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Selamat Hari Mama!